55. Jadi hari ini adegannya Dokter Kevin itu lagi mau pamit sama Suster Maya, tapi biasalah Suster Maya kan orang curigaan ya. Jadi udah di wejangan dulu nih dari awal nih. Aduh, belum jawab. Om Pandan. Gua orangnya mengayomi karena gua umurnya paling banyak di antara yang lain di sini. Siapa yang jahil ya? Ada si ini yang paling jahil. Tadi yang paling jawab tuh Kak Ojan katanya. Ojan enggak sih. Kalau Kak Ojan enggak jahil dia. Sweet. Baik semua anak-anak yang di sini semua yang syuting baik-baik. Kalau jahil enggak iseng ya. Apa bedanya? Ya dikit. Tapi palingnya seru. Jangan sampai tuh kita syuting monoton, bengong-bengong terus. Iya. Gerak tak, gerak.
bilang sendiri kan, siapa suruh gitu loh. Mulai duluan sih. Dasar beropat kan adalah. Ya elah, ada rambut kayak pitik. Pitik yang seribuan. Ya, gue di sini deh. Ah, and... Rolling. And... Set. Set. cek 1 2 3 1 2 55. Jadi hari ini adegannya Dokter Kevin itu lagi mau pamit sama Suster Maya, tapi biasalah Suster Maya kan orangnya curigaan ya. Jadi udah di wejangan dulu nih dari awal nih. Kayak dipeluk gitu kayak. Jadi Dokter Kevin, ya aku tahu Maya sayang sama Dokter Kevin, tapi enggak gitu caranya meluknya. Itu sampai enggak bisa nafas, dicekek, bro. Karena Dokter Kevin lagi mau jalan-jalan lagi sama tim dokter, kita ada petualangan baru. Jadi tungguin keseruan petualangan kita di Bintang Samudra pastinya episode-nya. Ay, ay. Kenapa ya? Kepalanya. Dibetot bro, rambut gua bro. Kalau lu mau tahu nih, pas latihan udah rontok 3. Tadi pas adegan gua gak tahu rontok berapa anjir. Asli dibetot cuy. Enggak sih, enggak. Maksud gue ngikutin sih, ngikutin gitu. Gue udah berusaha ngikutin gitu, tapi tetap aja. Ternyata emang akar rambut gue kayaknya lemah deh. Padahal dia enggak keras tuh nyabutnya lo. Copot aja tetap. Hah? Pokoknya saksikan terus. Pokoknya jangan lupa nih guys, ikutin keseruan kita. Karena semua keseruan yang kita tampilin di sini bakal kalian lihat langsung nanti di TV setiap hari pokoknya. Jangan lupa saksikan Bintang Samudra 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV guys. Mana? Oke, hari ini aku interview diri sendiri, halo. Kita langsung ke BK. Halo Papi, hai BK. Nonton Black Adam belum? Kok bisa nontonnya Black sih itu? Black Adam! Enggak, ini nonton trailer. Oh trailer. Aku kira nonton bajakan, jangan nonton bajakan.
Nggak dong. Kita nonton yang original-original. Iya, di... Kayak di Nasa Mudra. Nontonnya di TV lagi. Nontonnya di TV lagi. Jangan di hitung. Iya, jangan di aplikasi. Iya dong. Tapi sebentar lagi di aplikasi dihitung loh. Oh iya? Iya, sekarang gimana? Digital. Sebentar lagi digital akan dihitung juga sebagai share dan rating. Jadi, berapa tuh, Pak? Nah, 2 November itu bukan? Tadinya kayaknya lebih cepet, terus katanya diundur. Cuma waktunya gue belum gitu tahu pastinya, tapi katanya pasti. Kita bisa naik jauh dong. Amin. Ini kita juga udah jadi sinetron andalan, jangan salah. Tadi gue habis ketemu banyak ibu-ibu di rumah makan bakso, di bakmi Aceh. Itu semua ngomongin Bintang Samudra. Ya, Bintang Samudra. Oh, bagus banget, aku nonton loh. Iya, seneng denger deh. Allah, seneng banget rasanya. Bener-bener seneng banget rasanya. Gue bilang, jangan lupa kasih tahu ya keluarganya yang lain. Nonton juga sama teman-teman yang lain untuk nonton juga, gue bilang. Iya dong. Ya, kita naik terus. Jadi capek kita juga terbayar. Iya gak sih? Apalagi ini. Betul banget. Berhasil, iya. Baik banget. Enggak, kok jadi baik sekarang. Ayo, nanya dulu nih. Oke, aku mau nanya seputar ini random aja. Kayak pemain yang paling jail di sini siapa? Menurut KBK sama Om Fadlan. Susah sih, gue nggak biasa ngeliat orang jail, jadi gue ngejailin orang. Kalau iya, menurut aku yang paling jail adalah Om Fadlan. Gue gak biasa aja sih. Lo sani sama BK sih sampingnya. Dia mana dendam. Beda. Padahal gue gak suka banyak ngomong, diem aja. Waktu sakit. Masa. Langsung masa. Sekarang enggak. Ya, BK tuh sekarang. Itu siapa dong? Menjawab. Om Pandan. Gue orangnya mengayomi. Karena gue umurnya paling banyak di antara yang lain disini. Siapa yang jahil ya? Ada si ini yang paling jahil. Tadi yang paling jawab tuh Kak Ojan katanya. Ojan enggak sih. Kalau Kak Ojan enggak jahil dia. Sweet. Baik semua, anak-anak yang di sini semua yang syuting baik-baik. Kalau jahil enggak iseng ya. Apa bedanya? Ya dikit. Tapi palingnya seru. Jangan sampai tuh kita syuting monoton, bengong-bengong. Berkelompok-kelompok gitu kan, sendiri-sendiri. Kalau di sini enggak, alhamdulillah. Kita kekeluargaan lah di sini. Pokoknya kekeluargaan banget. Betul. Apalagi? Kalau yang paling bersih coba yang kayak gini gitu. Wow. Yang paling bersih di sini. Ibu ya? Wah, kalau ibu tuh miss prepare. Ibu itu ada ibu Dania itu miss prepare. Pokoknya semua ibunya anak-anak di sini dia. Dia udah siapin box untuk piring, dia siapin makanan. Roti, iya. Jadi kalau kita lapar-lapar nih, makanan belum sampai, bisa ngambil rotinya dia. Iya, ini ada message-nya. Mentega gitu sendiri. Aku kalau kita enggak ada udah minta sama dia, enggak usah sama PU. Ya, kalau lapar tinggal jongkok depan ibu aja. Bu, ada makanan apa Bu hari ini, Bu? Kalau BK itu yang paling liatin handphone, terus bisa nangis sendiri. Dia adalah perempuan terpenjara di lokasi. Dia perempuan yang terpenjara di lokasi, jadi dia kalau ngeliat temen-temen, Bali. Ya Allah, ya Allah lagi. Gak apa-apa. Aku kan nabung. Tapi seru dia nabung. Dia memang nabung. Udah punya rumah sendiri, masih sendiri. Pokoknya memang ini anak tough, bagus banget. Bagus. Dan duitnya itu kelihatan buat masa depan. Iya. Wede. Banyak investasi nih ya. Tanahnya berapa banyak tanya? Tanahnya berapa? Calonnya. Ada calonnya nih. Calonnya. Kan udah semua investasi, punya rumah, punya ini. Calonnya ada enggak? Enggak ada. Belum ada. Bule. Bule. Wah. Kita dapat bisikan bule katanya nih. Yang pada tahu kan aku juga suka cerita-cerita sama orang. Enggak ada belum sih. Belum yang ada di sini belum. Wah. Yang ada di luar banyak. Yang di luar banyak dong. Dia lebih suka LDR daripada yang ada di sini. Karena kalau di sini juga syuting dia enggak bisa ngapa-ngapain, semuanya sama LDR. What the day? Iya, quotes of the day terakhir nih. Quotes of the day dari Om dulu. Getting better every day. Wede. Pokoknya tujuan kita adalah membuat segala sesuatunya lebih baik setiap hari, termasuk tayangan Bintang Samudra kita. Setuju deh.
dari Vika. Aduh, apa ya? Bu. Bu, lo. Kok jadi ibu? Oke, itu apa ya? Quotes of the day. Apa? Never give up. Iya, never give up. Ini banget kalo ya, standar banget. Kalau dia lebih kumpulin cuan untuk quotes of the day ini. Iya, gitu. Ya. Jalanin aja. Let it flow. Let it flow. Oke deh, thank you so much. Biasa saksikan. Oh iya. Ayo, jangan lupa saksikan Bintang Samudra setiap hari di ANTV jam 17.30. Nonton kita. Pusing. Karena pemain di mana? Belum jadi MC nih. Iya. Masih gagu banget nih. Oke. Yuk, action. Nah, itu dia keseruan tadi interview beberapa pemain Bintang Samudra. Pokoknya jangan lupa nonton terus Bintang Samudra setiap hari jam 17.30 hanya di ANTV. Mulang lagi enggak? Pada tag di luar. Iya. Oke. Hai Sobat Vero, nah tadi kita ada tanya-tanya beberapa pemain. Tadi mau lanjut lagi teman, lagi pada tag. Jadi aku ingetin lagi, jangan lupa nonton Bintang Samudra jam 17.30 di ANTV setiap hari. Oke, okay? Bye-bye.